itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, izinkan saya sekali lagi menegaskan apa yang Paulus tegaskan. Dia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ini aku anggap rugi karena Kristus. Ada banyak keinginan, ada banyak keuntungan, ada banyak hal-hal yang selama ini dikejar oleh Paulus. Tapi Paulus menyadari itu semua menjadi distraction dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah bisa menjadi seseorang yang punya impact yang kuat. Engkau tidak akan pernah menjadi jemaat yang hidup, yang berkemenangan, yang selalu punya impact yang kuat, kalau saudara membiarkan ada terlalu banyak keinginan dalam hatimu. Come on, katakan amin. Katakan sama-sama, jika aku membiarkan ada terlalu banyak keinginan terus bercokol dalam hidupku, maka kehidupanku akan terus mengalami distraction. Tapi hari ini saya mau semua saudara belajar menyadari, kalau saudara hanya menyisakan satu keinginan saja dalam hidupmu, engkau hanya mengizinkan satu keinginan yang terus tinggal dalam dirimu. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau itu yang mulai menjadi kerinduan dan sikap hatimu, itu yang menjadi kecenderungan hatimu, dengarkan ini. Tuhan menegaskan, kalau engkau mengejar kerajaan sorga dan kebenarannya, semua yang lain yang dicari oleh banyak orang, yang dicari oleh bangsa-bangsa, Tuhan katakan, aku berikan sebagai bonus kepadamu, ditambahkan kepadamu. Kalau engkau mengizinkan Roh Kudus, kuasa firman, bekerja kuat dalam hidupmu, membuntungi semua keinginan yang selama ini engkau miliki, yang menjadi distraction dalam hidupmu, sehingga hanya tersisa satu, katakan, aku akan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupku, menyisakan hanya satu saja keinginan, yaitu kerinduan untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara rela hati membuka hidupmu, mengizinkan Roh Kudus bekerja, kuasa firman bekerja, sehingga hanya tersisa satu saja, maka selama ini apa yang kau cari akan Tuhan tambahkan kepadamu. Berhenti menginginkan kesuksesan. Berhentilah menginginkan keberhasilan. Berhentilah mencari kekayaan. Tapi pastikan seluruh energi, seluruh kekuatan, seluruh keberadaanmu, engkau fokuskan hanya mengejar realita hadirat-Nya dalam dirimu. Hari ini aku deklarasikan, aku nubuatkan atasmu jemaat, masanya sudah tiba. Jemaat PCC, keluarga SNS, engkau yang melihat rekaman ini, tidak ada lagi keinginan dalam hatimu. Roh dan firman bekerja kuat memotong, membuntungi segala bentuk keinginan lahiriah. Semua keinginan manusiawi dibuntungi dengan kuasa firman, dibuntungi dengan kuasa roh, sehingga hanya tersisa satu saja, yaitu mengenal Dia. Kerinduan, keinginan untuk mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya, mengalami realita Tuhan dalam hidupmu, dan sebagai imbal baliknya, semua yang lain Tuhan tambahkan kepadamu. Tuhan bangkitkan engkau menjadi orang-orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani. Tuhan lantik engkau untuk memimpin negeri. Terjadilah. Hari ini aku deklarasikan atasmu, aku impartasikan atasmu, roh yang haus lapar akan Tuhan, roh yang bergelora, roh yang menyala-nyala dalam mengejar Tuhan. Aku impartasikan atasmu passion ilahi yang akan mengkondisikan engkau selalu berkobar-kobar mengejar realita Tuhan. Selalu ada kehausan, kelaparan yang menggerakkan engkau mengejar Dia dan realita kuasa kebangkitannya. Aku lepaskan atasmu pekerjaan roh, aku lepaskan atasmu pekerjaan firman, dan aku pastikan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kehidupan rohanimu
akan semakin intens. Kehidupan rohanimu semakin kuat. Kehidupan rohanimu bertumbuh subur. Realita Tuhan dalam dirimu akan bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah nyata, menguasai pikiran, menguasai hatimu, membuat engkau bertumbuh, menghasilkan buah kerajaan. Tuhan menjadikan engkau alami dinamika ilahi yang mencetak engkau menjadi dinamit rohani. Terjadilah. Yang percaya katakan. Dunia di sekelilingmu penuh pergumulan dan masalah, tapi itu semua tidak akan menimpa engkau. Engkau membawa kehidupan ilahi. Engkau membawa kehidupan Zoe dalam dirimu. Ada roh yang berkemenangan dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau menghadapi apapun yang harus engkau hadapi, engkau tidak akan menyerah. Engkau tidak akan pasrah. Engkau tidak akan kecut hati. Engkau tidak akan tawar. Engkau tidak akan frustrasi. Aku menghardik semua roh-roh kefrustrasian, semua roh kekecewaan, kelemahan. Aku singkirkan, aku buang di dalam nama Yesus. Tidak peduli apa yang menjadi pengalaman buruk di masa lampau, hari ini sebagai hamba Tuhan, aku memutus semua pengalaman buruk. Aku putuskan semua emosi-emosi negatif yang berkaitan dengan pengalaman buruk itu. Aku putuskan sekali untuk selamanya. Di dalam nama Yesus, engkau merdeka. Engkau punya roh yang merdeka. Engkau punya roh yang merdeka. Engkau memiliki roh yang merdeka. Apa maksudnya memiliki roh yang merdeka? Kalau engkau mendapati roh bergerak dalam dirimu untuk bersorak-sorai, engkau tidak punya kesulitan untuk bersorak-sorai. Memiliki roh yang merdeka artinya, kalau roh menggerakkan kau untuk loncat, tidak ada yang menghalangi engkau untuk loncat, untuk menari. Oh, come on! Roh yang merdeka. Sekali lagi, roh yang merdeka. Sorai-sorai! Saudara mungkin berkata, Pak, ini kan terlalu melelahkan, ini terlalu vulgar. No. Tuhan yang ada bersama kita adalah Tuhan yang sudah bangkit. Dia sudah menang atas dosa, atas maut, atas iblis, atas semua masalah, atas semua pergumulan, atas semua sakit penyakit. Dan selama sekian waktu lamanya engkau ditekan oleh dosa, oleh kematian, oleh maut, oleh sakit penyakit. Tapi hari ini raja segala raja itu berkata kepadamu, naiklah kemari, aku bawa engkau berjalan di jalan kemenanganku. Engkau tidak perlu bergumul dengan kekuatan manusiawimu. Engkau alami roh, angkat engkau naik berkemenangan dalam segala hal. Saya tanya, kalau saudara menurut undang-undang, menurut hukum, engkau sedang menanggung hutang 5 miliar, katakanlah contohnya. Lalu tiba-tiba ada keputusan hakim, ada keputusan pengadilan yang menyatakan saudara dibebaskan dari kewajiban membayar hutang. Saya tanya, happy gak? Apa ekspresi sukacita saudara? Hanya berdiam diri begini? Hanya bilang haleluya? Oh no way. Saudara akan mulai meloncat, menari, lompat-lompat,
sorak-sorai. Engkau dibebaskan dari kematian, dari dosa, dari kuasa kegelapan. Ada banyak alasan untuk kita menari, melompat, bersorak. Come on! Woo! Aku lepaskan roh yang merdeka atasmu. Aku imparsikan, aku meteraikan roh yang merdeka. Sorak-sorai! Terjadilah di dalam nama Yesus. No. Kita kadangkala masih lemah. Kita kadangkala masih menjadi down. Kita memang belum sempurna. Tetapi kita katakan, tetapi aku mengejarnya. Aku mengupayakan untuk pekerjaan firman dan roh selalu terjadi pada puncak kobarannya dalam hidupku. Maukah engkau lakukan itu? Maukah engkau berjanji, bertekad, memastikan manusia rohmu berkobar-kobar pada puncak potensinya? Terjadilah, anugerah dicurahkan, kuasa roh memampukan setiap engkau. Yang percaya katakan amin.